Waduh guys, kita itu kelupaan kalau jembatan troli itu belum dikeluarin isinya. Mereka aman gak nih? Kok bisa kayak gini guys? Si Lucky sampai kayak gitu. Duh, Mas Ado, lakukan sesuatu Mas Ado. Dah, Lucky. Oke, udah. Oke guys, ini jadi kita pindah dulu isinya ya. Kita itu tadi lupa, kita suruh anak-anak nyuci, malah si Lucky langsung ini mual-mual nih. Terus. He? Apa itu? Apa ini? Waduh! Kendinya pecah. Waduh, berarti keluar Mas Ado. Saya enggak mau tahu, pokoknya kalian pulang harus gendong Jumantoro sampai rumah. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi. Oke guys, kembali lagi di channel Garis Satria Muda. Oke, kali ini kita lagi mau beres-beresin barang-barang ya guys. Betul ya. Nih, ini kita beresin. Ya, menata-menata produk-produk yang kita jual. Betul. Tentunya saja ada serok pangsit, serok top enak sekali. Nih guys, buat kalian yang belum tahu ya, kita itu juga berjualan makanan tuh. Jualan makanan nih. Ini satu wadahnya gini murah banget, cuma 20.000 guys. Cuman rasanya ini nggak ada tandingannya ya boy ya. Pokoknya kalian icip dulu ya. Satu wis. Setiap makan itu aku selalu pakai ini Mas Jo. Benar. Karena enak sekali ini. Ya. Wow. Dan aku pengen kalian pesen dulu aja satu. Kalian rasain. Kalian rasain. Nah, terus kalian bisa kasih ulasan ya. Yes. Syukur-syukur beli lagi ya boy. Syukur-syukur beli lagi. Kalian stok makanan ini di rumah kalian. Enaknya tuh kalau sama temen lagi nongkrong gitu ya, terus. Benar. Bentar. Ini lagi promosi loh. Ah, terus kapan-kapan kita buatin video pembuatannya ya, Boy? Yes, kapan-kapan kita buatin video pembuatan dan proses ini ya, mas pangsit ya. Ini. Namanya pangsit serotop. Variannya rasa apa aja nih? Variannya ada rasa balado, pedas, jagung bakar dan original tentunya. Mantap. Yang bestsellernya ada original sama balado pedas ada ya? Ada berpikir juga lah Mas ya. Dia nggak remuk guys. Kalau remuk mungkin dari pengiriman tuh. Ya. Dari ini sini bagus. Memang ini ya masih mulus keren ya. Nanti kalau sampai rumah kalian ini mungkin agak rontok mungkin dari pengirimannya. Iya. Tapi enggak apa-apa, tetap enak. Kalian tetap. Ini kenapa sih bawel mulu tuh? Dia mau bantuin aku nih. Apalagi kan udah rapi. Dibeli aja ya guys. Ya apaan belum? Apa? Ya, beli pangsit rotop, jamin enak. Aku aja kalau setiap makan beli itu. Iya. Kalau makan sama beli itu. Enggak, ini mata bentuk aku tuh enggak mau tahu ya. Aku enggak mau tahu udah kali dua kali absen. Dan ini betul-betul tak keluar. Kenapa? Karena matanya hilang. Pokoknya kalian cariin. Aku udah mau kalau matanya ketemu. Hilang terus kenapa? Gue cariin. Emang gak ngaruh. Lucut jalannya gini. Gini aja Mas Joko. Mas Ado. Matanya kayak si bajak laut itu loh. Hitam-hitam. Kan kelihatan serem. Berarti barongannya galak tuh. Aku udah mau tahu. Pokoknya petas besok bentuk harus keluar. Emang kamu terakhir taruh mata bentuk gimana? Ya karena aku lupa, makanya aku sahabat sama kalian. Ayo cariin gitu di pojok-pojok. Wah, ya ini gimana ini matanya bentuk tuh? Wah. Mas Ado. Apa lagi? Wah. Itu Jumantoro kok ditaruh di bawah? Kan kotor. Emang kotor? Ya, belum sempat aku urai. Cek Jumantoro kok kaitannya kotor toh? Coba cek dulu. Masya Allah, kenapa? Tuh. Waduh, ininya harus mandi kalau kayak gini kalau ini. Karena kemarin hujan. Kita harus cuci senjang. Wah, ini mau renang nih, aku tahu nih guys. Dia mau renang pasti sini. Kita kontennya ini aja, kita cuci ini Jumantoro. Oke, setuju. Gimana? Setuju. Ini mata bentuk harus ketemu dong. Ya, kita mau cuci Jumantoro, mata bentuk udah pikirin nanti lah. Ah, ya enggak bisa. Mata bentuk itu kali udah hilang pas ini ya. Pentas mata beduk nanti masih bisa dicari. Kalau itu Jumantoro nanti kalau kemulnya bau busuk terus mengendap terus-terusan bau busuk habis itu enggak walaupun disikat-sikat enggak hilang gimana? Pak Izin. Kok mau Pak Izin gimana nih? Mas, kita mau ini aja toh. Iya, kita mau beresin ini. Yo. Sama Loki. Bari. Sini. Mereka mau suruh ngapain Mas Dodi kan lagi beres-beres. Udah. Pokoknya aku udah mau tahu, ini kan udah ada Lucky sama Fahri, aku percaya. Nih, dicuci ya, soalnya ini kemarin buat pentas nih. Ini kotor. Kita yang mau cuci, yuk. Yuk, biar mereka. Kita cari ngapain? Kita cari mata bentuk, belum selesai. Sekarang, Raja.
harus kalian renang. Ah, dadah, kita. Masa tuh gimana sih? Wah. Ini ya, dicuci ya, pokoknya dicuci. Oh. Ini apa? Nah, ini berarti. Eh dia suruh nyuci di mana? Tempatnya kan mereka nggak tahu. Kali, kali. Ah. Kali yang bukan biasa. Masya Allah. Bukan di Jakarta, bukan di Sendang, bukan ya? Tuh. Kali pokoknya Pak. Sindul tuh pengen mandiin. Kali patron, ya. Salah. Ayo, ini dilepaskan dia. Apanya? Ya udah, sama ikut sini aja ya. Yang kotor kemulnya. Mas Yo, hey. Sama ikut sini aja ya. Jangan, kita kan nge-vlog. Kalian itu banyak yang tanya, mau gak disuruh nyuci? Tinggal cuci kok. Udah, bawa kan udah bisa. Wah. Nanti kita ini gak ikut cuci, Mas Yo. Kita cari ini, mata putih. Itu tuh, rewel tuh. Udah, ayo. Mas Adi juga anak kecil. Ini mau kemana ya? Itu lokasi kemulia. Oh iya, ini lagi ini, ada acara di tetangganya, Mas Yo. Nginom maksudnya. Nginom ya. Acara mantan ya. Acara mantan. Yaudah, ya cari. Ikut nyu, cuci mantan. Udah diajak sama mereka, pokoknya kita dul, cari dulu. Dul. Habis ini kita nyusul mereka, cuman kita cari dulu matanya betuk. Wah, kalau ketemu okay. Nah, ya, ayo cari dulu. Nih kali aja di ujung sini kali ya. Mas Adu nih ya. Enggak ada, udah tak cariin. Ini tempat dupa. Ah, Mas Adu tuh sebenarnya seneng kok kalau enggak pentas pakai beduk. Biasanya tuh kalau ngomong Mas, cuma pas di konten aja Mas ya. Sebenarnya aku tuh nyari tuh. Iya capek, tapi aku kasihan sama cuci beletuk. Sedangkan dia apa yang lain kita dia berdiam diri di sini kan kasihan. Gitu. Hei Mas Adu. Beletuk aja matanya satu yang hilang ini, punya Andel nih hilang semua. Ada mata nyari. Ini kan pakai matanya Andel. Pakai. Lagi. Nah, bagus. Kemarin aku pakai ini jatuh Mas. Biasanya kan dia pakai kacamata kalau kayak apa? Iya. Iya dong. Ya, kita cari dulu, yuk guys. Putar-putar pokoknya. Harus ketemu ini celana juga di sini. Aku lagi minta bantuan sama SG. Wah. Emang bisa. Kamu itu ya ini yo, sambil usaha. Ya, bantuan juga aku tahu. Diam. Itu kita ngambil stand yang matanya jarang. Enggak bisa, kurang besar. Ya coba ruangan sini, ruang kantor mungkin kali dibuat main-main. Ya ada masuk di sana. Kita mau cari mana ini? Kalau kotak ini enggak ada kan buat main kemarin. Sini. Ini kemarin udah kita apa? Suntuk enggak ada. Iya, kita ulangi lagi ya. Kita udah cari di sekitar sini, kita ulangi lagi ya. Ujung sampai ujung. Iya, sampai ujung. Biasanya mana? Ada di sini. Ini keteledoran. Tadi itu udah kita apa biar tapi enggak ada. Tapi ini udah kali pentas loh. Masih udah 2 kali pentas, Mas Adu enggak pernah nemuin mata itu. Ya. Kalau aku sih kemungkinan hilangnya di lokasi. Kalau udah di lokasi ya udah hilang, terus solusinya apa Mas? Yo. Kita gambar aja ya. Pokoknya cariin. Nah, apa di bawah si Putra ya? Kemarin yang ngeli Putra. Masuk Putra ya? Ya. Coba kita tanya anak Sagar. Itu di lem, Pak. Mari. Lihat mata si Gutuk enggak? Oh, enggak lihat. Kamu yang ditanya yang serius, benar. Benar serius. Ini enggak ada yang ini. Ada yang lihat. Enggak. Kalian kan penghuni sini, pasti kalian tahu. Pak, gimana? Tahu. Kalau udah hilang nih, Mas Adu. Enggak ada. Mana tuh sini? Wah, udah ada ya. Benar. Pening warna telepon lagi, wah. Apa? Mata lu belum ketemu. Ya telepon siapa ngawuras ya? Muri. Apa sih? Hah? Udah nanti ya Mas Adu. Sebentar. Coba kerasin. Piye? Si Luki muta-muta. Alena pas padang urung. Kurang tidur kan ini tahun baru. Iya. Semalam enggak tidur kali. Kepiye? Kok mual-mual semua tuh Mas Adu? Kenapa? Bah samperin. Jadi ini gini Mas Yo, apa? Si Luki mutang-mutang gitu. Iya, si Luki malah mutang-mutang pas nyuci cuma toro. Gitu, terus kita kita nyamperin ke sana sekarang. Iya. Kita kan tadi enggak bilang mau disuruh nyuci di mana? Ini mereka nyucinya di mana? Itu di sungai biasa. Dan sungai biasa nih. Ya, saya tak susul. Wes. Ya ampun, malah ada yang aneh sama si Luki. Ya. Kurang tidur kali ini. Ayo kita ke sana yuk. Mas Yo. Ayo cepet. Ayo buruan. Mas Yo, makanya aku bawa gendi ini jaga-jaga. Emang apa? Jaga-jaga apa? Inget enggak? Sini dulu coba kita ingat-ingat. Tadi kan kita ini. Kita nyuruh mereka dalam keadaan panik. Kalian inget gak? Apa?
kalau biasanya nih biasanya Jumantoro mau kita cuci, mau kita jamasi, itu kita harus keluarin dulu kodame. Iya kita lupa. Tadi kan belum dikeluarin. Waduh gimana nasib anak-anak ya? Nah, ini salah Mas Yoyo. Salah apa lagi? Mas Yoyo. Udah cepet ayo. Nah, makanya ini kita bawa ini nih. Kamu yang salah jangan nyalain orang. Kamu kan tadi yang fokus mencari. Alah udah aja enggak usah. Enggak ada waktu nyalain boy. Waduh guys, kita itu kelupaan kalau Jumantoro itu belum dikeluarin isinya. Mereka aman enggak ini? Oh, coba kita lihat guys. Oh keras banget tuh suaranya. Tul, malah ke situ Tul. Lah, beneran kan? Awas. Tuh bisa kayak gini guys. Si Luki sampai kayak gitu. Duh, Mas Ado, lakukan sesuatu Mas Ado. Ya, benar. Tahan. Luki. Ini jalannya sudah susah. Susah, Mas. Dari sini yang agak dalam, Mas. Iya. Dah, Luki. Oke, udah. Dah. Dah, enak kan? Kenapa muntahannya? Hah? Kenapa muntahannya? Dah, enak kan ya? Awas, hati-hati. Bapak ini, hey, maaf ya, tadi itu kita lupa ngeluarin isinya Jumantoro. Terus gimana ini maksudnya, tadi apa ini? Enggak gini loh, ini beneran tadi Jumantoro yang masuk apa, di tubuh Luki. Soalnya aku kerasa banget ini. Tapi kok enggak kesurupan? Mungkin ya jika Jumantoro enggak kuat sama tubuh Luki. Luki yang belum kuat gitu. Nah, jadi ini fase mau masuk, tapi mungkin Lukinya belum siap dan dia belum pernah. Ya udah pindah dulu. Kendinya. Sini, cuma tahu gantian kamu. Gantian kamu yang di situ. Kalau masih mah. Ini kan Mas Jo. Airnya kok kayak gini dong. Mana mau buat cuci sementara. Cuma terus itu ya. Mas Jo dari sini aja Mas. Ya udah. Kita pindah dulu. Ya udah, ini si Luki biar istirahat dulu ya guys ya. Eh, kamu yang dirasain gimana? Mual. Mual. Normal. Kasihan Mas Jo. Kasihan nih. Ini Mas Ado nih. Wah, amret tadi kena tahu nak sur ngono. Udah enggak apa-apa. Kamu enggak diicip ya? Nih, biar dipindah dulu sama Mas Ado nih. Oke guys, ini jadi kita pindah dulu isinya ya. Kita itu tadi lupa, kita suruh anak-anak nyuci, malah si Luki langsung ini mual-mual nih. Kasihan. Yaudah, kamu tunggu di situ aja dulu. Enggak apa-apa. Apa sih Dul, kamu kok ngomong-ngomong enggak jelas sih? Apa sih ya? Apa? Ini lagi ngonten nih. Udah beres Mas Ado. Berarti itu tadi Jumantoro Mas Yo. Iya, harusnya kan dipindah dulu dari rumah, kita lupa. Kita kalau mau cuci itu kita pindah dulu kotornya. Taruh. Ini bawah. Ini udah pada takut nih guys. Awas, jangan sampai pecah. Kalau pecah bisa keluar lagi. Nih, sambil sekarang kalian lanjutin, ayo Bari. Siapa? Tenang. Yo, kita cuci lagi yuk guys, yo. Nih guys, mending kita bareng-bareng aja lah. Ini tuh tempatnya enggak terlalu kecil Mas Jo. Enggak apa-apa, penting tuh, airnya ada. Jangan sampai basah gitu. Tenang. Terus. Heh. Apa itu? Apa sih? Apa ini? Waduh. Kendinya pecah. Kendinya yang ada isinya cuma terpecah. Ini Mas Jo gimana? Kamu gimana, Mas Jo? Waduh, guys. Ternyata kendinya malah pecah di Jepang izin. Isinya cuma orang lu izin. Enggak tahu. Ngawuri. Gimana tuh? Loh, aku ngari ini kan, Mas. Tahu enggak tuh isinya Jumantoro? Kampret. Waduh, berarti keluar Mas Ado. Keluar Mas Ado. Gimana? Enggak tahu. Waduh, lepas, guys. Gimana, Jo? Gimana ini, Mas Ado? Bentar kita naik. Ambil dul. Waduh, pecah kayak gitu, guys. Kamu kalau punya kaki tuh enggak bilangin. Nah, buat Mas Ado. Waduh. Udah kita naik dulu aja nih. Oke, awat ini udah pecah. Enggak lihat toh. Makanya punya kaki tuh buat lihat. Tuh. Jangan ada mata kaki. Kita naik. Mas Jo, ini yang tersisa cuma kain ini gimana ini? Wah, bahayanya. Bagus sih itu Mas Jo ini. Ini kronologinya gimana? Itu kendi kan tadi aku udah bilang. Kalian mah olor-oloran lo. Kan Mas Jo nyuruh. Ini tarik ya. Udah aku tarik mundur-mundur gini. Cuma dia nggak lihat. Aduh. Si Mas Jo. Berarti artinya kan si Jumantoro kan tadi di dalam kendi. Kendinya pecah terus. Ya udah lepas. Waduh, kalian ini enggak main-main nih. Gimana coba kalau kayak gitu, sebentar lagi main. Ayo. Itu Jumantoro tadi mau masuk di dalam Luki aja. Luki yang dadak kuat malah sekarang pergi. Ya udah, besok mainnya mau gimana coba? Enggak
Enggak tahu. Eh, Mas Ado jangan ambil kok emosi dulu. Mungkin dia hey, sengaja. Kita itu enggak bisa kalau enggak emosi, soalnya ini barongan utama kita, Boy. Mending kalau gimana ya? Kamu emosinya telat. Lakukan sesuatu, ini barongan inti dari inti ini. Udah minta maaf. Eh, enggak cuma minta maaf doang, tuh barongan gimana? Cuma ada cara lain enggak nih? Eh, Mas Ado, lakukan sesuatu lah, penarikan apa gimana? Kamu buka mata batinnya Sindul untuk melihat apakah Jumantoro masih ada di sini. Aha. Tul, minta tolong Tul. Ayo Tul lah, please Tul. Enggak apa-apa Tul, bentar Tul. Minta tolong. Iya, enggak. Jumantoro yang minta tak tolong dah. Ya. Dul. Tolongin dong Tul. Bah. Habis ini kita mau. Udah, langsung aja. Udah, bentar. Aku mau dibuka, tapi jangan di sini. Aku takutnya nanti kalau di sini lihat yang lain-lain. Yang lain udah. Sudah. Kan ngomong di sini dilihatnya. Kalau di rumah ya sama aja. Coba ya. Oke guys, kita coba Sindul buat ngeliatin si Jumantoro. Dicari di sini mungkin masih belum di sini tuh. Mana dul? Oke. Gimana? Mereka juga nyari juga enggak bakalan ketemu, enggak bakalan lihat. Kamu nyari enggak bakal lihat. Ayo. Coba Dul. Gimana Dul? Ayo kalau memang ada, coba kamu panggil dalam hati. Coba kamu panggil dalam hati. Terus ada dong. Kamu juga sih. Oh. Ini sedikit kenapa? Aduh. Awas kameranya jatuh. Apa? Ya, aku lupa sebentar. Ya, lupa. Ini malah lupa. Tutup dulu. Wah, kita kelupaan, guys. Untuk sampai ketakutan. Jumantoro itu ternyata ini apa? Udah masuk di dalam barongannya. Oh, Jumantoro udah balik ke barongan. Iya, alhamdulillah. Ya udah, ternyata mungkin karena dia itu setia. Kita juga jangan kasih tahu. Kita kursi. Udah. Ini menyangkut Jumantoro. Awas, astagfirullah, ini kedua kalinya, guys. Kalian tahu sendiri, Jumantoro itu adalah barongan ikonik dan pertama dari Kodorisme Jatuh Muda. Kalian sudah memulai dan kalian harus mengakhiri. Ya. Ini Jumantoro sekarang sudah tidak ada lagi, sudah pergi karena ulah kalian. Saya tidak mau tahu, pokoknya kalian pulang harus gendong Jumantoro sampai rumah. Mas Ado, tapi kan itu apa? Ini kan enggak, Jumantoro itu kan kodamnya udah hilang. Kalian harus pulang dan Jumantoro digendong. Aku enggak tahu. Sampai rumah? Iya, sampai rumah. Pokoknya kalian harus gendong Jumantoro sampai rumah. Ditambah dicuci di rumah. Nah, ini karena ini nanti malam kita akan nginep kuburan, kita mau ritual nih Mas Ado nih. Iya, aku takutnya gini kalau kelamaan di sini, ini kan barongan udah kosong. Nanti ada yang masuk gini, malah repot. Kalian harus ini apa? Bawa gendong Jumantoro kan sampai rumah. Ini kalau enggak sambil dipakai biar Jumantoro nanti kalau di jalan dia langsung bisa ini. Ada magnet yang mendekat. Siapa gitu, tahu Jumantoro ketemu di jalan terus papasan terus dia masuk lagi. Kamu ketawa-ketawa beneran enggak? Ini enggak jelas namanya. Maksudnya dipakai nanti kalau ada Jumantoro itu barongan kita, itu Jumantoro medek gitu. Enggak ketawa, enggak yakin ah. Enggak, ini serius. Ini Jumantoro bukan barongan main-main loh. Kalian udah salah loh. Ini bentuk kalian. Sudah, Bapak. Kalian kerjanya kan sanggar pada depan langsung. Ini gimana? Ini tadi nyucinya gimana? Di rumah, nyucinya di rumah. Sudah, enggak apa-apa. Kenapa enggak dari tadi? Ya, kan harusnya di sini, tapi karena ini Jumantoro di sini udah ada di sini, aku takutnya di sini nanti malah yang masuk yang lain-lain. Udah, ayo cepetan. Cepetan. Harus dipakai sampai rumah. Dipakai. Dari. Oke, kamu yang ngiring. Kamu yang ngiring di depan. Kamu pakai suara bendet tung beng pung tung ding tung. Sampai rumah. Padahal sampai rumah 30 menit nih, guys. Pung beng pung 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 beng. Ya, ini perintah ini. Aku takut masuk, Pak. Ini perintah Bari. Udah enggak apa-apa. Tahan. Kamu gini toh. Gini. Yuk, semangat turun ya. Kamu yang. Nah, kamu gitu. Ayo kamu ini. Ayo, mulutnya bunyi. Mau enggak? Lewat. Ini Jumantoro udah main-main. Kamu kerja tiap hari. Buruan. Apa berhadapan sama Jumantoro? Nah. Sini buruan. Buruan sini nah. Oke, mulutnya bunyi. Kumbing, cepat mulutnya. Jangan. Ayo. Yang sering yo. Kumbing, gitu. Mulutnya enggak sinkron, guys. Darah biar bensin mulutnya jadi saron. Sampai rumah. Tapi kan masih di dalam situ tuh. Shh, diam aja. Kita prank mereka dulu. Hei. Gak ada. Bung 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 deng bung 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 deng bung bung bung. Ya udah guys, kita pulang yuk.
Oke guys, kita sudah sampai di Sangger. Iya. Lama banget ya tapi ya. Lama banget guys. Kira-kira ada yang semaut enggak itu? Kita sampai ada tamu dari Sragini. Oh iya. Ada tamu dari Sragini. Ini kan udah kan nonton kita. Gini, Mas Yo, untungnya tadi itu setelah geni pecah, ternyata Jumantoro itu masuk. Tidak pergi, dia langsung masuk. Betul. Mungkin karena ya, dia kesalahannya di situ ya. Karena kita itu ngerawatnya dengan benar, dengan serius, nah. Makanya Jumantoro kerasan. Karena ya. Juga udah lama juga sih jadi satu sama kita. Makanya itu coba mungkin kalau balokan yang lain mungkin bisa kabur gitu. Ya, berarti bisa itu Jumantoro kan pecah. Terus keluar. Habis itu ada barongannya. Oh, itu rumahku. Sup, langsung masuk lagi karena dia udah hafal itu hafal tuh promosiin pangsitnya dong apa? Coba belajar marketing. Oke, jadi buat kalian ya kesalahan sama sih kayak itu loh kita punya kelihatan juga udah biarin coba kamu marketing dulu nah, halo namanya siapa Mas Alvaro ya, ya. Oh tuh ya guys ini ada tamu dari Sragen nih. Biasanya setiap hari ada ini selama liburan nih. Ini pengen beli kayak gini gak? Kalau pengen langsung ke sana aja. Mas itu apa namanya? Itu namanya apa? Goreng serotop ada rasa apa original, jagung bakar, barbecue, balado, dan pedas. Oke, ini best seller kita ya guys. Biasanya banyak yang beli pedas, nih. Ini yang pedas nih. Ya, ini buatannya Ndul. Ndul yang goreng besok kita rekamin deh. Bener, Ndul yang goreng. Gitu. Ya. Makanya buat kalian yang pengen beli. Mas Arforo pengen... Ini, pengin enggak? Pangsit. Wah. Wow. Buat tempat perjalanan nanti kalau pulang. Oh, oh. Wow. Banyak rasa di sana. Oke. Okay. Yeah. Ya. Tuh. Hah? Enggak benar. Kita suruh mereka nyuci beneran. Ya harus. Ya enggak ya, apa-apa. Enggak apa-apa lah. Beneran? Woi, mana coba? Cuma antara bawa masukan. Dalam mas sekarang mereka. Bawa-bawa pasukannya, ada tamu juga. Bari. Oh iya, ada tamu juga. Kasih ya, Bari. Udah lemes tunggu. Bah, kamu harus ayo, bah. Ayo, yang ayo, semangat. Kita lagi. Ayo, ayo. Kasihan ya, banget mereka. Tul, kasihan, hei. Kasihan, Tul. Kamu namanya siapa? Kerjaan keras dulu. Mau bengkong itu. Mereka udah enggak kuat. Dia dari tadi kali ya, dia sampai sini udah jalan kaki. Iya, jalan mulus. La, tuh kan. Keluar. Keluar. Enggak kuat nih Wai juga udah keliengan. Padahal perjalanannya 30 menit loh, guys. Iya. Bayangin coba. Kasian banget. Iya. Ayo lo keluar lu. Ayo keluar lu. Sekarang kalian jangan istirahat dulu. Ayo langsung cuci. Yuk cuci yuk. Ayo. Cuci kamu. Diri ayo. Tol ambil itu kursi. Ambil kursi. Nah, guys, kita langsung cuci Jumantoro ya. Di sini juga malah bisa sih. Benar. Supaya ini mau lagi panas kan, Jok. Oh, benar. Ayo, tuh. Nah, ayo, kenapa kalian masih cuci muka? Sudah, ayo cuci. Hei, tugas kalian belum selesai. Buruan dicuci ya. Pakai sabun. Luki. Pokoknya sampai bersih. Ah, terus ini. Hei, habis ini aku kasih bonus kalian. Nah, tuh. Bantu kalian pada juga dong. Kalian pengen ke pantai lagi enggak? Mas, mau. Ya, kan? Jangan. Kepalanya jangan. Nah, pakai sikat sama sabun. Sikat sama sabun nanti dulu. Ini si Luki biasa nyuci di rumah kayak ini. Ya. Di kali ini. Kamu suka nyuci di kali? Benar. Pasai banget. Iya caranya. Kayak Mas Ado juga gitu sih. Iya. Itu aktivitas aku tiap pagi. Tuh ya. Ini agak sembrana ya. Iya. Tuh guys, seru banget ya. Kita cuci Jumantoro, abis ini kita langsung jemur deh. Jemur Mas Jo. Wis. Kemarin gak ada pentas terus. Apa? Kotor. Udah enggak apa-apa ntar Mas Ado biar nginep di kuburan tuh. Apa nih? Isine. Heeh. Ini soal isi belum selesai, Bah. Jadi kalian itu masa enggak merasa bersalah. Kalian disuruh nyuci ini gini harusnya ikhlas. Soalnya ya. Kita ini taruhan nih isinya hilang ya Mas ya. Heeh. Yin pakai tangan gini-gini loh, Yin. Nah. Ya udahlah guys, ini cukuplah ntar kita habisin langsung kita jemur ya setelah bersih ya. Nah. Wis, pokoknya ntar biar dengan ritual sama Mas Ado. Dan nanti malam aku nginep di kuburan ya. Oke. Okay. Ayo, Dul. Ayo, ya udah ayo. Waktunya sini merapat. Sudah itu biar dia urusin mereka. Ayo, Boy, itu tanggung jawab mereka bertiga. Hari harus mandi juga kayaknya. Ayo tim marketing gimana sih? Ayo.
Wah, tuh masih ada banyak tamu lagi loh guys yang datang tuh. Iya, ini kan masih dari mana? dalam rangka liburan. Tanyain. Oh, itu teman aku yang satu. Oh. Mas Dirjo. Yang satu dari wah, paling jauh. Mana? Biasanya Pak bawa duren tuh. Oh, mana durennya toh? Enggak tahu tuh, biasanya foto sama Ando katanya. Mau foto sama Ando. Ya, boleh. Gini, untuk foto. Rumah mana, Pak? Mas Dirjo itu kan perjalanan jauh. Nanti ada bekal dari sini namanya pangsit goreng. Nanti boleh dicobain. Nah, ya. Di sana ya. Gitu. Murah, Pak. Serius. Ya. Ini juga kalau mau mudik ditambir juga boleh, Bapak itu ya. Oke, okay. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Jadi sekian dulu itu dari kami. Karena sesuatu yang mudah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita terus kebudayaan Indonesia. Salam. Rata.